lanjut tanggal 5. Tanggal 5 angkat tangan. Iya, bisa bisa. Pak Boy, silakan. Oh, iya. Aduh. Ya, lama-lama. Mana 5, Boy? Ya, sendirin. Terus tanggal 6. Terima kasih. Di sana bisa jarak aku. No, enggak ada aku. Silakan. Adi, tanggal 6. Ya, Adi sini. 6. Mana 6? 6-nya ditidurin dulu. Mana 6 nih? Tanggal 7. Silakan. Dewi siap? Tanggal 7 hari Kamis. Hari Kamis mana 7 ya? 7 deh. Di sini cari di sini mana 7? Itu 9 saya. Bedur deh, bedur. Ini 7. Dan sekarang tanggal 8 ambil siapa itu? Terima kasih. Kasih tahu teman-teman. Anak-anak. Kampaknya siapa itu? Kampaknya. Wajahnya siapa ini? Kadek, Pak? Ya. Kenapa tidak bayar? Bikin teman-teman yang ada. Yang lain buka lagi. Ada.
kita nanti ya. Siapa lagi nih? Tapi satu lagunya. Selamat
belum apa-apa saya. Nah, yang di sini boleh di sana ya. Ayo, Nara boleh ke sini, Nara sama Ibu di sini. Aku nanti, oh. Aku kan belum cerita apa yang mau dibuat. Ayo, boleh. Sini. Ayo, umuran Anda sini boleh main sini, Mai. Kaila, Kaila di sebelahnya adik ya. Terima kasih. Ada tak kelihatan dari sana, Kak? Boleh ke sini, Kak? Ya, Kak. Duduknya di sini boleh, Kak? Ya, oke. Okay. Oke, okay, semuanya. Kakak punya cerita. Nah, kemarin ada yang cerita ingin adik perempuan. Nah, di sini ada cerita juga nih. Judulnya Bayi yang Pintar. Oh, Baby Brains namanya. Ya. Bayi pintar. Nah. Oke. Okay. Ini ibu pintar, ibu brains namanya. Nah, satu bulan sebelum kelahiran si bayi, lihat perut ibunya, wih, udah. Nah, dia sangat sibuk, masih di dalam kandungan, sudah dibacain cerita. Diajak bercerita dia. Nanti kalau diajak bercerita bayinya itu gerak-gerak di perut ibu. Itu ya. Wih, sibuk sekali. Bapak sama ibunya sibuk nih mempersiapkan. Nah, terus pagi-pagi diajak dengerin musik. Wih, bayinya masih di dalam kandungan sudah diajak dengerin musik. Dengerin lagu. Lagunya banyak diputerin. Ada bapak polisi, ada lagu Bali meong-meong, ada lagu barat, lagu Inggris, suka sekali bayi. Dan juga diajak nonton TV, diajak nonton berita, diajak nonton film kartun SpongeBob, terus diajak nonton film kartun betul. Upin sama Ipin. Aku Upin dan ini adikku Ipin. Nah, begitulah sebelum si bayi lahir. Nah, terus dan waktu itu diajak ke rumah sakit. Buat rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Dengar bunyi. Enggak, dan ternyata bayinya sudah lahir. Cup, babyku yang cantik, yang ganteng, cup. Nah, terus malamnya ditinggallah dia tidur sendiri di ranjang. Selamat bobo bayiku, kata ibu. Terdengar suara. Ibunya bangun dan dia turun dan menengok apa yang terjadi. Bayinya udah bangun dan dia membaca koran di sofa. Bayi udah bisa baca koran. Ini baby brain, bayi yang pintar katanya. Nah, terus juga bayinya udah diajak benerin mobil. Boleh coba lihat? Benerin mesin. Mana itu? Mana bayinya? Mana bayinya? Mana bayinya? Diajak benerin mesin mobil bayinya. Bayinya mana? Ini bayinya. Dia juga sudah bisa benerin mesin mobil. Pintar juga anak. Ini. Bu. Mesin. Dia kan
masih bayi? Abi, bayinya ini mau masuk sekolah dia sekarang. Wah, dia berada di antara kalian. Dia ikut Paul. Dan dia selalu menjawab pertanyaan gurunya. Wih, dia bayi yang pintar. Ya. Nah, terus diajak dia keluar oleh ibunya. Dia bilang gini, aku ingin kuliah dan aku ingin menjadi dokter, katanya. Bayi jadi dokter, apakah itu bisa? Dan ternyata dia bisa jadi dokter. Masih bayi sudah jadi dokter. Ini saya, dia periksa, dia periksa. Dia sudah periksa, periksa pasien. Dan sini. Dia dapat telepon. Halo, Mrs. Brain. Apakah bayi Ben bisa menolong kami untuk bekerja di luar angkasa? Dia mau bekerja di luar angkasa, katanya jadi astronot. Dia naik pesawat. Dia jadi kaptennya. Jadi kapten. Hebat dia ya. Dia pergi ke langit yang tinggi jauh di bintang-bintang. Dan dia, semua di rumah menonton si bayi lagi melayang-layang di luar angkasa. Dia bisa melihat apa? Cahaya malam-malam, bulan. Yang lebih kecil cahayanya apa? Bintang. Dia bisa melihat bintang banyak-banyak. Ya. Namun dia terbengong ini. Dia sadar. Dia bingung disini. Cepat bawa pulang anakku. Dan ketika itu si bayi pintar naik pesawat dan pulang. Sudah ditunggu oleh ibu bapaknya. Ya, berpelukan. Selamat datang bayiku, sayangku. Kamu baru kelihatan, katanya. Sudah lama aku tidak menemukanmu. Dan akhirnya semua menunggu dia. Juru foto, tukang juri nunggu. Jadi terkenal dia. Namun akhirnya dia bisa bersama keluarga. Tidak lagi dia jadi bayi yang normal sekarang. Ya. Iya. Nih, dia bermain bapaknya mandi di bak mandi kayak kalian dulu waktu kecil digendong-gendong begini. Digendong. Nah, dia jalan-jalan pakai kereta. Mama kamu robot. Dan sesekali dia masih robot, masih menjadi robot. Sesekali dia jadi bayi yang pintar.
begitulah ceritanya. Oh, terima kasih Kak Ade. Eh benar ya bayi baru lahir sama ibu ya? Dari mana? Hah, bisa? Enggak ada bayi yang baru lahir bisa baca koran? Oke, biasanya kalau bayi ngapain dia? Lahir, kalau baru lahir ngapain bayinya biasanya?